Halo guys, hari ini saya mau kasih lihat ke kalian cara membuat silent di ini keyboard touchscreen-nya YogaBook. Saya baru beli hari ini ya. Saya benar-benar stres karena nggak tahu gimana cara membuat silent dari tadi siang sampai sekarang. Nah, saya baru menemukan caranya. Kamu bisa klik setting itu. Saya kliknya di sini saja, F8. Oke. Nah, saya tadi pencet ini F8 ya, bagian atas ini F8, kemudian find the setting, and then I go to the time and language. Saya ke time dan language, lalu okay, di sini kamu bisa pilih, karena saya tinggalnya di Hong Kong jadi saya ambil yang ini, Beijing, Chongqing, Hong Kong itu ya. Oke, okay, kemudian setelah kamu isi fill up ini, kita ke region and language juga, karena saya tinggal di Hong Kong, saya isinya di Hong Kong SAR. Kemudian setelah itu sudah kamu isi, kita ke ini additional date time and regional setting. Kamu masuk ke sini, kemudian sudah kan tadi date and time-nya diisi, oke, okay. Benar. Kemudian ke OK. Kamu cari bahasa, mau bahasa mana? Saya pakai bahasa Inggris. Saya rasa ini sudah OK ya tadi. Oke. Okay. Sebenarnya ini tidak perlu tadi language-nya. Additional data. Oke. Okay. Jadi setelah itu, benar ya? Aduh salah, bentar, kesini, kemudian ke app ini, appearance and personalization. Oke, kemudian ke hello keyboard. Oke, nah di sini ada vibrate, sebenarnya kan ada seperti ini, kemudian saya matikan vibrate-nya dan oke, dan oke, finish, you can try it now. Oke. Okay. Semoga berhasil.